الصبح بدا من طلعته والليل. دعوه dia bukan satu kerja cari makan. Yang entah duk pi buat macam-macam gaya supaya orang jadi macam syok dengan entah punya performance ataupun entah, orang jadi syok, bukan. Dakwah kepada Islam ia lahir daripada perasaan dan jiwa insan yang dia beriman dengan benar. Sebahagian orang dia cakap sikit ya, tapi bermanfaat untuk orang yang nak pergi tengok entertainment. Memang dia tak syok kadang-kadang, apa panjang ada hurai hadis, kadang-kadang orang tak suka. Tapi entah cari entertainment kan, entah mencari hidayah, entah mencari ilmu. Tak apalah, Islam suruh kita pelbagai, cantikkan uslub, Islam suruh. Tapi tak perlulah kita ikut buat satu benda sehingga jadi pelik. Kalau semua orang menari Korea, pendakwah nak kena menari Korea juga, kacau. Kalau orang menyanyi Hindustan, pendakwah nak kena menyanyi Hindustan, kacau. Tak apalah kalau ada orang kebolehan tu, kot dia nak bagi saja belawak sepatah dua. Tapi kalau itu jadi dia punya tarikan dia, sehingga akhirnya orang terlupa apa dah tujuan. Sebab tu dalam syarak dia sebut ada bab, dia panggil maqasidu syariah. Tujuan, the highest purpose of syariah. Apakah tujuan tertinggi syariah? Entah duk pergi ceramah ni, duk cerita, tujuan entah apa? Nak bagi orang syok, main gelak-gelak ke? Tujuan entah supaya syariat agama dan agama itu dipahami oleh manusia. Bukan entah kempen untuk diri entah. Dengar saya punya ceramah, pandai tak pada orang dia aku? Bukan. Bukan. As-subuhu bada min talatihi wal-layl.